adalah 35 negara di dunia yang risiko bencananya paling tinggi. Terkait hal itu berulang kali pemimpin negara, Bapak Presiden Jokowi selalu setiap tahun menyampaikan ke kita semua. Itu salah satu kalimatnya yang beliau sampaikan. Pencegahan, ya. Jadi yang diutamakan adalah pencegahan apabila terjadi bencana. Bukan berarti kalau sudah terjadi bencana tidak cepat. Tetap saja tahap tanggap darurat itu harus dalam kesempatan pertama.